الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Siapapun orang yang menemukan itu, dia bisa tahu cara aku menukar jiwa itu. Aduh, aduh, ini di mana? Mana ya? Kok belum datang? Gimana? Sorry, lama ya. Gak apa-apa. Gimana, lu dapet? Beres. Apa ini? Lu baca aja sendiri. Buku Primbon Wasiat? Iya. Yeah. Gua rasa ini buku penting banget buat Tante Vera. Gua rasa ini buku yang paling sering dia pakai. Karena banyak mantra isinya. Buku ini penting banget buat Tante Vera. Gimana caranya lo dapat? Gak gampang sih. Waktu gue di rumahnya, gue harus menyelinap masuk ke dalam kamar Tante Vera. Gue harus cari bukti soal keterlibatan dia antara Putri ataupun Chelsea. Ya, begitu masuk kamarnya, gue lihat ada buku ini satu-satunya. Dan gue rasa buku ini paling penting. Hebat lo, Bim. Mudah-mudahan dari buku ini kita ketemu jawaban yang gak terjawab selama ini. Itu buku apa? Jangan bilang kalau ini buku tentang dunia paranormal ya? Aduh Chelsea, kamu gimana sih? Hah? Kamu baru kenal ya sama mami kamu sendiri? Kamu kan pasti tahu buku-buku mami itu pastinya buku-buku mantra, buku-buku gaib. Itu buku-buku penting buat mami. Emangnya kamu yang sekarang ini udah beda. Rajin sholat, rajin ngaji. Tuh kan, Tante sadar kan? Tante saya ini bukannya Chelsea, saya memang benar putri yang ada di tubuhnya Chelsea. Dan dari kecil saya memang diajarin sama keluarga saya untuk mengerti agama. Aduh, aku kepleset omongan lagi. Ya, emang sih, mami seneng kok sekarang kamu tuh sudah berubah. Jadi anak yang baik, rajin ngaji, sholat. Mami seneng kok. Tapi sayangnya sekarang ini mami belum siap aja sih untuk menjalanin apa yang kamu jalani. Ya udahlah ya, Charles, kamu kok jadi mengalihkan pembicaraan sekarang? Bukunya mana, mana, mana? Mami penting banget nih. Saya sama sekali nggak ambil, saya nggak tahu apa-apa. Udah. Tante percuma tante cari karena nggak akan ada. Saya buat apa ngambil seperti itu? Ini pasti Chelsea. Percuma tante cari, mungkin Chelsea yang asli yang taruh di sini. Iya, masalahnya itu tadi siang tuh ada, kenapa tiba-tiba hilang? Kenapa? Astagfirullahaladzim, istighfar tante. Lagi pula bagus kalau buku itu hilang. Jadi tante juga nggak berpedoman sama buku-buku seperti itu. Kamu tuh ngomong apa sih? Berani ya kamu ya? Kamu kok kamu jadi
jadi menasihatin Mami? Mengguruin Mami? Hah? Kamu lupa? Selama ini Mami yang ngurusin kamu. Pokoknya gini ya, kalau sampai buku-buku itu benar-benar hilang, itu semua gara-gara kamu. Udah deh kalau nggak ada. Tante, Tante, Tante jangan dikunci lagi pintunya, Tante. Tante buka pintunya. Kaget gitu, Bim. Ini mantranya banyak banget, Bim. Iya, ya banyak lah. Namanya juga buku wasiat Primbon. Kalau banyak makanan, buku resep. Iya juga sih. Iya. Kira-kira ada nggak ya mantra yang tentang pertukaran jiwa itu? Lu aja mikirnya yang aneh-aneh aja. Nggak mungkin lah ada mantra-mantra pertukaran jiwa gitu. Apalagi manusia yang ngelakuin, nggak mungkin. Iya kali aja ada, Mim. Ini kan tentang Putri sama Chelsea yang jiwanya ketukar. Menghilanglah huruf demi huruf di buku Primbon wasiat itu. Bim, kok tulisannya hilang? Iya, aneh. Makin ke belakang tulisannya hilang, Bim. Kok hilang semua? Kok bisa begini sih, Jak? Iya. Bim. Sekarang huruf-huruf di buku itu sudah menghilang. Raja ataupun Bima tidak pernah bisa mengerti apa isi itu semua. Ini semua pasti perbuatan Bima karena dia paling terakhir ada di rumah saya. Kamu betul-betul harus dikasih pelajaran. Awas ya kalian. Bima, Raja, ternyata kalian tidak pernah percaya sama saya. Saya harus kasih pelajaran sekarang juga.